ya kita approach banyak banget potensial sponsor. Dan Amartha ini akhirnya memiliki visi misi yang sama dengan cita-cita saya terhadap klub basket ini gitu. Nah akhirnya kita matching jadinya. Tim ini punya attitude yang bagus, value yang dibangun oleh officialnya, pemain-pemainnya itu semangatnya yang pengen kita dukung untuk berprestasi, untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi ke depannya, terutama di season berikutnya. Dan yang kedua ya dari sisi bisnis, yang menurut kita kalau misalnya nggak ada duitnya itu relatif. Tapi gimana bisa dibikin jadi bisnis, menurut kita itu potensinya ada untuk dibangun ke arah sana. Nggak selalu harus pada saat pertandingan dengan official sponsorship, anchor sponsor atau logo sponsor di jersey, tapi banyak hal yang bisa dikolaborasiin, dibangun kontennya. Dan apa konten seperti apa yang bakal dibangun dengan kehadiran Amartha di Hang Tuah, ya nanti tim Hang Tuah akan inilah kita akan tunjukin lah ke depannya.